Inilah kuda jenis kuda podi yang diberi nama Juminten. Juminten ini merupakan sosok kuda yang sudah 9 tahun setia melayani wisatawan yang datang ke wisata Wahana Surya di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Kuda Juminten ini sudah 9 tahun tinggal dan berkembang biak di wisata Wahana Surya. Peternak kuda poni menceritakan Juminten ini terkenal cukup jinak, sehingga wisatawan akan merasa nyaman jika menungganginya. Untuk pakannya pun Juminten cukup diberi rumput saja sehingga tidak terlalu sulit mencarinya. Juminten pun diketahui sudah memiliki beberapa ekor anak. Bang, mungkin kita usaha untuk wisata kuda ini udah lama, Bang? Kalau usaha kuda ini udah lumayan, Bang. Udah dari kita buka waktu ini, waterboom sudah ada. Cuman kebetulan saya ini baru setahun, Bang. Setahun. Lebih di sini. Ini kuda jenis apa ini, Bang? Ini jenis silangan poni, Bang. Jadi agak besar. Mayoritas yang ikut yang naik anak-anak, Bang. Untuk menunggangi kuda poni keliling wisata Wahana Surya ini, wisatawan hanya perlu merogoh kocek Rp20.000 saja. Hanya saja penunggang kuda poni ini dibatasi bobot berat maksimal 40 kg saja. Mengingat kuda poni yang tidak mempunyai bentuk fisik tinggi besar. Hari Sutriansyah, RBTV melaporkan.